Sini tasnya. Enggak ada uang. Tasnya sini. Melihat kamu selalu mengingatkanku sama Bening. Udah tidur? Udah, Pak. Saya bisa pulang sekarang. Ya, udah bantuin saya jagain Aura. Bahkan Auranya sampai ketiduran. Saya nggak tahu kalau nggak ada kamu gimana jadinya. Kamu tahu sendiri kan, saya nggak punya pengalaman jagain anak. Iya, Pak. Saya permisi, Pak. Nay, saya anterin kamu pulang aja ya. Udah malam. Masih jam segini, saya masih berani kok, Pak. Terima kasih. Kamu gak perlu nganterin perempuan itu. Ma, Naya udah bantuin kita jagain Aura. Lagi pula gak apa-apa lah, Ma. Cuma nganterin doang. Udah malam juga. Iya, Pak. Gak usah, Pak. Saya tadi udah bilang gak usah. Gak apa-apa kok. Maaf, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain masih di situ? Ayo masuk. Ada angkutan umumnya jam segini. Halo Mbak, sendirian aja. Mas, Mas. Mau kemana? Buru-buru amat sih. Mbak, lewat sini tuh bayar. Sini tasnya. Nggak ada uang. Tasnya sini. Itu kayak adanya Nesa deh. Kamu gak apa-apa. Bang. Lo jangan berani sama perempuan ya. Lo siapa? Lo gak perlu tahu siapa gue. Lawan gue. Ikut sini. Boleh.
Kesel lu! Ajar lu! Dompet kamu kan? Makasih, Mas. Rumah kamu di mana? Biar aku anter ya. Saya naik ojek aja. Susah dapat ojek. Lagian juga tempat ini rawan. Yang ada nanti kamu ketemu lagi tuh orang jahat. Aku nggak punya niat jelek sekalipun kamu ya. Aku cuma mau pastiin kamu pulang dengan aman, itu doang kok. Kamu gak pernah diantar sama orang asing ya? Kenalin, aku Billy. Naya. Naya, oke. Udah saling kenal kan? Aku antar ya. Ayo. Jadi benar dia tinggal di sini. Di pantinya Mbak Wati. Pantes, waktu itu aku lihat dia di sini. Kamu tinggal di sini? Benar. Terima kasih udah nganterin sampai di sini. Kayak ada suara mobil. Bu Wati, mana ya? Bananya baru pulang. Iya Bu, maaf terlambat pulangnya. Soalnya tadi saya nganterin Aura dulu ke rumah sakit. Aura sakit apa Mbak? Demam. Tapi kata dokter gak apa-apa kok, Bu. Alhamdulillah. Yaudah, mananya masuk biar bisa istirahat ya. Makasih, Bu. Ayo, Ibu juga. Satu lagi kuncian gue buat dapetin uang dari Nessa. Sus, gimana anak saya? Tasya masih tidur, Pak. Saya sudah siapkan sarapan dan obat yang harus diminum sama Tasya. Iya, yeah. Makasih ya, Sus. Kalau ada apa-apa, Bapak bisa pencet belnya. Iya. Yeah. Saya permisi dulu, Pak. Iya, yeah, Sus. Harus gimana? Papa tahu kamu sudah banyak menderita. Papa sedih kalau kamu sakit. Papa nggak nyangka anak sekecil kamu menderita kanker darah. Gak mau kehilangan kamu, nak.
Papa akan ngelakuin apa aja biar kamu sembuh. Ternyata aku sakit kanker darah.